Hai teman-teman, selamat datang di episode baru. Bersiaplah untuk tantangan makanan kaya versus miskin. Nikmatilah, jangan kemana-mana sampai bloopers ya. Hai Layla, kamu jualan apa? Aku suka ngeliatnya. Dan Rina juga. Yang itu berapa harganya? Gak cukup. Tapi Amina sanggup, itu gak seberapa untuknya. Nih, baiklah. Ya, gadis kaya menang lagi. Sial, Amina bisa dapatkan semua yang dia mau. Dan Rina, ya, kadang-kadang. Apa? Lampu jin ajaib. Wow, gosok, cobalah. Sekarang. Gosok, gosok, gosok. Menghilang, kok bisa? Kalian siap? Oh, wow. Permen kapas raksasa dan soda. Rina segadis miskin dapat hadiah besar. Amina ingin ubah keadaan. Dan Rina mau. Amina beli permen kapasnya Rina. Dia berhasil karena dia punya banyak uang. Ada ide. Rina bikin minuman spesial. Tuangkan, Nona. Rasa jeruk. Amina, lihat saja. Rina, minumlah. Saat dia minum, Rina sadar. Ini bukan soda, tapi ini permen kapas. Dan kelihatannya nggak habis-habis. Amina salah besar. Keren banget. Dan lembut. Ingat, nggak ada tukar balik ya. Sialan. Bukalah tutupnya. Sekarang, Rina. SpongeBob. Oh ya, kamu beruntung, cobalah. Wow, luar biasa. Oh, Sponge, kamu enak deh. Yuhu, Amina, astaga. Dia dapat banyak. Amina, kamu lebih beruntung. Rina cuma dapat satu. Nggak adil. Baiklah, makanlah. Itu pasti enak. Maaf, SpongeBob, kamu milikku. Tambah lagi, bahkan yang tadi pun belum habis. Luar biasa. Tambah lagi, dia nggak bisa berhenti. Rina, lihatlah. Rina minta satu aja. Amina bilang tidak. Kamu kurang beruntung. Baiklah, kita bikinin Rina makanan gratis. Rina tempelkan kertas ke sponge asli. Gampang banget. Sekarang isi sampai penuh. Ya, kawan. Yang terakhir. Semuanya sudah siap. Tetap tenang ya. Ayo kita tukar punya Rina. Amina nggak sadar. Dan dia mengambilnya. Amina masih nggak sadar. Sampai akhirnya dia lihat piringnya Rina. Bukalah. Hore, ayam berlian, cocok banget. Rina? Hah? Cuma ayam biasa. Sial, kalau mau makan ayamnya harus bayar dulu. Gak masalah buat Amina. Dia punya banyak uang. Ini dia. Oh, wowza, itu ayam berkualitas. Rina, giliranmu kalau kamu mampu. Cuma sedikit, kita lihat dia dapat apa. Sepotong ayam. Yang benar aja. Siapa yang merancang alat bodoh ini? Sialan, gak adil. Tapi lumayanlah. Rasanya enak. Tunggu. Kita cuma butuh kertas dan pensil. Ayo kita tes. Seberapa pintar mesin ayam ini? Ide yang bagus. Wow, Nona, gambarmu bagus. Tapi aku ragu itu akan berhasil. Tunggu dan lihat saja nanti. Masukkan, dada uang kertas. Tolonglah. Ayam kertas. Ayolah, sebenarnya itu masuk akal. Maaf, Rina. Usaha yang bagus. Bukalah, Nona. Kamu beruntung. Dapat banyak burger. Sempurna. Dan Rina, mie mentah yang benar saja. Lihatlah betapa besarnya burger itu.
ini nggak adil. Rina harus cari ide. Ya, akan kuambil. Rina ambil satu peti. Ini menarik, Aminah nggak akan sadar. Dan dia ambil satu lagi. Wah, hey, santai aja. Ini pasti enak, lihat saja nanti. Percaya deh sama Rina. Menarik. Masukkan mie-nya. Sudah matang. Sekarang tambah lagi mie-nya. Ya. Aku penasaran bakal jadi apa ya. Tambahkan sayur dan saus. Ah, burger ramen. Gimana ya rasanya? Tambahkan tomat dan keju. Tutuplah atasnya. Ya, selesai. Wow, Aminah suka. Dia ingin tahu rasanya. Ya, kelihatannya enak. Cobalah. Luar biasa. Rina kesal. Bawakan aku makanan. Cepatlah. Sial. Grah, ada yang minta makanan? Ini dia. Pizza raksasa untuk Aminah dan pizza tanpa keju untuk Rina. Gak adil. Aminah siap untuk makan. Makin besar makin baik. Hangat dan banyak kejunya. Rina, kita harus apa? Boleh minta nggak ya? Dia memang kaya, tapi dia pelit. Tapi kamu boleh ambil permen ini. Beruntungnya, nikmatilah. Terima kasih, Aminah. Kamu baik banget. Enak banget. Oh, ada ide. Bersiaplah untuk makanan terbaik. Parut coklatnya. Taburkan di atasnya. Bagus. Hampir selesai. Marshmallow. Ini pasti enak. Taruh di atasnya. Luar biasa. Aku udah gak sabar. Rasa manisnya sudah terasa di lidah. Warna-warni. Aminah, lihatlah. Terlihat lebih enak, kan? Tentu saja. Taburkan. Sempurna. Sudah siap dimakan. Potonglah dan ayo kita mulai. Gimana rasanya? Oh, bikin ngiler. Oh, Aminah, jangan coba minta ya. Pasti nggak boleh. Dapat apa ya? Kue. Aminah dapat kue besar. Ini luar biasa. Rina cuma dapat setengahnya. Tapi dia mau yang besar. Gadis kaya, ayo kita makan. Potonglah. Sempurna. Lihatlah dalamnya, empuk banget. Benar-benar sempurna. Rina juga mau. Wow, kejutan apa ini? Uang, uang, uang. Rina, kamu jadi kaya. Dan coba tebak, kamu bisa beli semua kue mewah yang kamu mau. Dan Rina langsung membelinya. Oh, pelayan. Bawakan kue yang paling besar. Lihatlah ini. Boom. Luar biasa. Kue pelangi. Dengan banyak lapisan. Aminah mau coba. Nggak boleh. Nggak boleh sedikit pun. Hai, teman-teman. Dapat apa? Pringles raksasa. Astaga. Tentu saja, gadis kaya dapatkan itu. Dan Rina dapat kaleng kecil. Sial, ini nggak adil. Oke, ayo kita lihat isinya. Enak banget. Ya ampun. Baiklah, ayo kita makan. Ini tetap enak kok. Bukalah tutupnya. Pasti enak. Hah? Kok nggak bisa? Grah, tangan Rina nggak bisa masuk. Ayolah. Pakai tusuk gigi. Sempurna. Ada yang mau? Aku mau. Enak dan renyah. Aminah juga mau. Ambillah keripiknya. Oh, kurang beruntung. Kayaknya butuh yang lebih besar. Oke. Ini pasti bisa. Atau tidak. Ayolah. Baiklah.
Wah, Amina, itu besar banget. Kamu yakin itu cukup? Grah, hampir cukup. Rina punya ide. Coba kamu berdiri dan ambil keripiknya. Ah ya, ide bagus. Hujan keripik. Baguslah, jadi bencana. Oke, pesta selesai. Kalian pulanglah. Terima kasih telah menonton. Episode baru keluar setiap saat. Jadi pastikan subscribe dan tekan loncengnya untuk pemberitahuan ya. Dan berikan komentar. Baiklah, sampai jumpa lagi.